Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bu Guru di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bersama Bu Guru Yosi, kita akan belajar bahasa Arab yang bertemakan keluarga. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam kosakata yang terdapat di dalam keluarga, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bahasa Arabnya keluarga. Ya, bahasa Arabnya keluarga adalah usratun, keluarga. Usratun, keluarga. Yang pertama, abun, ayah. Abun, ayah. Kemudian yang kedua ada ummun, ibu. Ummun, ibu. Kemudian yang ketiga ada ammun, paman. Ammun, paman. Yang keempat ada ammatun, bibi. Ammatun, bibi. Yang kelima jaddun, kakek. Jaddun, kakek. Yang keenam jaddatun, nenek. Jaddatun, nenek. Yang ketujuh ibnun, anak laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Delapan ibnatun, anak perempuan. Ibnatun, anak perempuan. Sembilan ahun, saudara laki-laki. Ahun, saudara laki-laki. Dan yang terakhir, yang ke-10, ukhtun, saudara perempuan. Ukhtun, saudara perempuan. Alhamdulillah, kita telah mempelajari 10 kosakata dalam bahasa Arab yang terdapat di dalam keluarga. Semoga anak-anak Bu Guru dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan jangan lupa dicatat di dalam buku catatan bahasa Arab ya. Tetap semangat ya untuk anak-anak Bu Guru meskipun belajar dari rumah. Sekian yang dapat Bu Guru Yosi sampaikan, semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.